Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Wa kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Tuan-tuan yang berpuan di rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pertama sekali bersyukur kepada Allah pada malam ini dapat kita bersama-sama lagi untuk kita teruskan pengajian kita berkaitan dengan kitab kita, iaitu kitab Al-Arba'un Al-Malawiyah, berkaitan dengan adab-adab sesama manusia. Dan malam ini kita nak sambung hadis ataupun bab yang ke-18, bab yang ke-18, babu al-thamina ashar fi adabi libas, fi adabil libasi wazina. Bab yang ke-18 pada membincangkan ataupun adab berkaitan dengan pakaian dan perhiasan. Saya meriwayatkan hadis dalam bab ini, kata muallif rahimallahu taala, daripada guru saya Syekh Al-Muammar Abdul Aziz Amba bin Haji Ismail Belerang, Keluarga Terengganu, dengan sanad yang bersambung kepada Al-Amr, kepada Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makanlah, minumlah, bersedekahlah, pakailah pakaian tanpa berbangga diri dan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah suka apabila hamba-Nya menzahirkan nikmat yang diberikannya kepada mereka. Hadis ini riwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, nombor hadisnya 6695. Yang kedua, hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma, meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang memakai pakaian kemasyhuran di dunia, Allah akan memakaikannya pakaian kehinaan di hari kiamat. Hadis hasan, riwayat Imam Ahmad di dalam musnadnya, nombor hadisnya 5664. Yang ketiga, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua jenis penduduk neraka yang keduanya belum pernah kulihat. Mereka ialah kaum yang memiliki cambuk seperti ekor lembu yang dipergunakan untuk memukul orang, dan wanita-wanita yang berpakaian namun seakan-akan mereka bertelanjang. Pada wanita itu berlenggok-lenggok dalam pergerakan mereka sehingga menarik perhatian orang lain kepada mereka, manakala rambut mereka diikat tinggi seperti bonggol unta. Wanita-wanita seperti ini tidak dapat masuk syurga, bahkan tidak dapat mencium baunya, sedangkan bau syurga itu dapat dicium dari jarak yang sangat jauh. Hadis riwayat Muslim, nombor hadisnya 2128. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah hari ini kita dah masuk, malam ni kita masuk 2 Rejab dah lah nak nyatakan. Sejak je kita dah hampir menghampiri bulan Ramadan yang kita nanti-nantikan, bulan Ramadan yang kita nantikan saban-saban tahun, setiap tahun kita duduk nantikan. Bila masuk bulan Rejab ni, nama Allah Subhanahu Wa Taala, kita kata perlu kita ingat bahawa tuan-tuan, bahawa bulan Rejab ini adalah termasuk dalam kita kata Syahrullah, termasuk dalam bulan-bulan Allah yang kita kata dipanggil Ashhurul Hurum. Warajab mudhar, dalam hadis Nabi SAW, bulan ini, bulan Rejab ini adalah termasuk dalam bulan yang haram. Bila bulan-bulan haram,
maka kita disunatkan untuk memperbanyakkan ibadat kerana kelebihan Ashurul Hurum itu, bulan-bulan yang dihormati. Walau bagaimana sekalipun, rahmati Allah, banyak juga perkara-perkara yang kita kata perlu dihindari kerana perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam bulan Rejab itu tidaklah sabit dalam hadis Nabi SAW. Antaranya tuan-tuan yang disebut oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, dalam bulan Rejab ini lam yarid fi fadli syahri Rejab, maknanya tidak ada riwayat yang sahih. Kata Imam Ibn Hajar, lam yarid fi fadli syahri Rejab wala fi siyamihi wala fi siyami syai'un minhu mu'ayyan wala fi qiyami laylatin makhsusah fihi hadisun sahihun yasluhu lil hujjah. Kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dalam kitab dia, tidak terdapatlah dalam kelebihan bulan Rejab itu ataupun kelebihan puasa padanya ataupun puasa sesuatu padanya dan qiyam mana-mana malam secara khusus hadis sahih. Mana tak dapat pun, tak ada pun hadis-hadis sahih ataupun yang boleh digunakan sebagai hujah. Wallahu'alam. Ini kita kata yang diriwayatkan daripada Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Apapun demikian Allah, bulan Rejab ini seperti mana yang saya katakan tadi, dia adalah termasuk Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang haram. Kita ada dua, tiga bulan yang dipanggil bulan yang haram, iaitu Zulqa'dah dan Zulhijjah. Kemudian satu terpisah iaitu Rejab Mudhar, mana bulan Rejab. So kita sekarang berada pada bulan Rejab. Dan kita kata bulan Rejab secara umum tuan, tidaklah ada kelebihan khusus untuk berpuasa pada satu Rejab ke, dua Rejab ke, tiga Rejab ke, tidak ada. Kalau ada kelebihan yang khusus puasa bulan satu bulan Rejab, maka para ulama' meletakkan hadis-hadisnya sama ada daif ataupun maudhu'. Itu yang diriwayatkan. Seperti mana kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala tadi. Kemudiannya tuan-tuan, begitu juga dengan salat-salat tertentu. Tidak ada salat-salat tertentu pada bulan Rejab. Maupun bulan Syakban, besok akan menjelma. Contohnya yang diwar-warkan ialah salat raga'ib. Salat raga'ib yang konon-konon yang diriwayatkannya, diriwayatkan dalam hadis yang maudhu', hadis yang palsu, bahawa ianya dilakukan pada hari awal hari Khamis, awal Khamis daripada Rejab. Diriwayatkan begitu, annahu qala man ma min ahadin yasumu yawmal khamis, iaitu tidak ada seorang pun yang berpuasa pada hari Khamis, iaitu Khamis yang pertama daripada bulan Rejab, kemudian dia semayang di antara Isyak dan lepas Isyak tu dia start semayang wal atamah, yakni lailatul jumaah, makna malam Jumaat itulah, ya tu dia semayang 12 rakaat. Tak adalah kelebihan-kelebihan disebut. Tapi hadis ni tuan-tuan, hadis yang maudhu', yang dipanggil hadis yang palsu. So tidak ada amalan yang dipanggil salat raga'ib dalam bulan Rejab itu. Dan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, salat raga'ib itu kata Imam Nawawi, hiya bid'atun qabihatun munkarah asyaddul inkar. Imam Nawawi berkata, sesungguhnya salat raga'ib itu adalah satu perkara yang bid'ah, yang keji, yang mungkar, dan yang sangat mungkar, asyaddu inkaran. Maknanya perlu kita bertegas dalam bab salat raga'ib ini tidak warid, so tak perlu nak dilaksanakan. Dan banyak lagi pandangan-pandangan ulama' berkaitan dengan salat raga'ib adalah satu amalan yang tidak thabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nama Allah Subhanahu wa taala, antara yang popularnya
ialah dalam bulan Rejab ni orang yang berpuasa 3 bulan berturut-turut, maka bermulalah satu Rejab semalam mereka berpuasa. Satu bulan apa ni Rejab, kemudian bulan yang kedua bulan Syaban, dan disambung dengan bulan Ramadan. 3 bulan berturut-turut juga tidak sabit dalam hadis-hadis Nabi SAW puasa berturut-turut 3 bulan. Nabi tak pernah puasa komplit sebulan kecuali pada bulan Ramadan. Ada maknanya datang sunnahnya puasa 3 bulan berturut-turut. Kalau dah Nabi sendiri kata ataupun sahabat meriwayatkan, Nabi tak pernah puasa sebulan penuh kecuali bulan bulan Ramadan. Paling banyak Nabi puasa bulan Syaban. Itu ada. Nabi paling banyak berpuasa pada bulan Syaban. Jadi kita kata mananya datang sunnah Nabi berpuasa 3 bulan berturut-turut, kata. Maka tidak warid. Tidak warid namanya Allah perbuatan itu. Kita kata apa ni, kalau orang kata ianya sunnah ataupun sunat, makanya tuntar mati Allah tidak benar, kerana perbuatan itu tidak disarankan dalam mana-mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan fatwanya telah ada, katakan berkaitan dengan puasa 3 bulan berturut-turut, katakan memang banyak ada apa ni fatwa-fatwa di negara Arab baik, katakan di, saya tak pasti yang di Malaysia saya tak pasti, tapi kalau di negara Arab tu memang dah ada dah fatwa-fatwa berkaitan dengan puasa 3 bulan hukum. Walaupun tuan-tuan yang macam Allah Subhanahu Wa Taala, kita kata benda tu baik, katakan. Sebab tak ada orang pun kata puasa 3 bulan tu buruk ataupun 3 bulan tu puasa tak baik, maksiat ke ataupun sebagainya, katakan. Tetapi pada zahir, katakan. Tapi dari segi syaraknya tuan-tuan, apa sahaja amalan yang bersalahan dengan sunnah Nabi SAW, maka ataupun tidak berlandaskan kepada Al-Quran dan sunnah, risau ianya tertolak menjadi sia-sia sahaja, katakan. Dan wallahualam. Jadi cukup dengan kita berpuasa seperti biasa, hari Senin Khamis, puasa hari putih, katakan. Kalau nak paling banyak pun berpuasa, kata Rasulullah SAW, afdal siyam siyam Daud alaihi salam, puasa Nabi Daud, kana yasumu yawman waftir yawman, sehari puasa sehari tak, sehari puasa sehari tak. Paling banyak nak kita nak puasa esok Syaban. Syaban tu ada kita nak puasa banyak pun tak, katakan. Apa ni, cuma kita tidak boleh mendahului, dan hadis Nabi larang jelas, la tataqaddam ala Ramadan biyum biyumin, dalam hadis sahih. Maka Nabi kata jangan mendahului Ramadan dengan sehari ataupun dua hari puasa. Jelas katakan. Illa man kana yasumu saum falyasum. Kecuali memang orang menjadi rutin dia, memang maksud rutin tu ialah dia selang sehari jatuh pula hari yang dia selang tu sehari sebelum Ramadan. Dan itu kita kata dibenarkan. Ataupun orang yang ada puasa qada, dia tak tempat kecuali hari itu je Ustaz dia boleh qada. Yes, kita katakan dimaafkan. Tetapi bukanlah dengan sengaja untuk dia mendahului Ramadan tadi dengan sehari ataupun dua hari sebelum Ramadan. Itu diharamkan sama sekali. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak adalah juga iktikaf yang khusus pada bulan Rejab. Banyaklah perkara-perkara yang etikatnya, kita kata umrahnya pada bulan Rejab secara khususnya tidak sabit. Begitu juga dengan bayar zakat, kelebihan bayar zakat pada bulan apa ni Rejab ke atas waktu dengannya. Wallahu'alam tuan-tuan mati Allah, apakah perkara ini perlu kita hindari. Cukup dengan amalan kita memang digalakkan bulan Rejab, tetapi jangan lari daripada apa yang telah digarispandukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam saya kata tadi, nak puasa bukan tak boleh puasa, boleh puasa sebab ni bulan haram. Tidak. Cuma tidak ada kelebihan khusus. Which is maknanya siapa yang puasa satu hari pada bulan Rejab sekian dia punya pahala dia. Tak ada. Kelebihan itu tidak warid. Kalau ada pun sama ada dia daif ataupun palsu.
Begitu juga dengan amalan-amalan yang lain. Kita buat as a, kita kata sebagai bulan Rejab itu adalah Syahrul Hurum, bulan yang diharamkan. Dan memang tiga bulan ini adalah bulan Rejab termasuk dalam bulan-bulan yang dipanggil Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang haram. Wallahu a'lam. Kita beramal untuk kelebihan setakat itu sahaja sebagai bulan-bulan yang haram. Nak bersedekah, nak apa semua tidak ada. Apa ni, contohnya kalau orang kata siapa bayar zakat pada bulan Rejab dia dapat pahala sekian. Itu tak betul, katakan tidak ada kelebihan begitu. Ada. Tapi salah ke dia nak bayar bulan Rejab? Yes, dia nak bayar zakat bulan Rejab tidak adalah menjadi kesalahan. Katakan dia nak bayar bila pun tak apa. Ada. Bulan Rejab ke, bulan Syaban ke, bulan Ramadan ke, bulan mana pun tak ada masalah, katakan. Dia nak bayar bulan Rejab, yes, tak apa. Tanpa dia mengiktikadkan kelebihan yang khusus, yang apa ni, kita kata yang konon-kononnya ada sabit, tapi sebenarnya tidak sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Seronok kalau kita dapat baca satu kitab Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu taala. Kitab dia tuan-tuan disebut Tabyinul Ujab fima warada fi fadli Rajab, Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu taala. Penjelasan pelik. Nama kitab Penjelasan Pelik Tabyinul Ujab berkaitan dengan yang ada berkaitan dengan kelebihan bulan Rejab. Itu kitab Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu taala. Dia menjelaskan dalam tu banyak perkara tuan-tuan, amalan-amalan masyarakat yang kononnya ianya sunnah tetapi sebenarnya tidak sama sekali melihat kepada kelebihan-kelebihan itu. Tapi kalau melihat asal ibadat itu tak boleh ke nak laku? Lain ni, saya tak kata tak boleh. Nak puasa-puasa tapi bukan mengiktikadkan kelebihan khusus. Tak, seperti mana yang dalam riwayat-riwayat yang daif ataupun palsu itu katakan. Wallahu'alam. Tapi ada juga amalan yang tidak sabit katakan. Macam tadi salat raqaib, memang hadisnya dah palsu. Tapi salah ke orang nak buat qiyamul lail? Tak salah. Nak buat qiyamul lail sebab benda tu memang dituntut tiap-tiap malam. Ya, kita dituntut untuk laksanakan sama ada bulan Rejab ke, bulan Ramadan ke, bulan Syaban ke. Sebab tu saya kata tadi nak buat ibadat macam kita buat biasa, katakan. Tidak pun mengiktikadkan kelebihan-kelebihan yang khusus. Wallahu a'lam. Itu sedikit perkongsian berkaitan dengan bulan Rejab. Wallahu a'lam. Baik. Kita balik kepada topik kita pada malam ini, iaitu bab ke-18, adab berkaitan dengan pakaian dan perhiasan. Pakaian dan perhiasan tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk dalam babul muamalat. Dimasuk dalam bab muamalat. Bila masuk dalam bab muamalat ni, al-aslu fiha, maknanya asal pada bab muamalat itu ialah harus boleh dibenarkan, illa idza jaa dalil fi tahrimi, kecuali bila ada dalil khusus yang haramkan perkara tersebut. Macam kita kata berniaga, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran wa halallahu al-bai' wa harrama ar-riba. Daripada situ diambil kaedah muamalat itu asalnya ialah harus, kecuali bila ada nas dalil yang mengatakan pengharamannya baru dikatakan haram. Jadi yang dibolehkan itu luas, katakan. Umum nama Allah. Ada orang tanya bab pakaian ni, katakan orang perempuan kita kata tak boleh ke ustaz dia nak pakai baju ketat-ketat? Tak boleh ke orang perempuan nak pakai apa ni seluar pendek tu, katakan. Saya kata tak ada masalah nak pakai. Tapi pakai dalam rumah, dalam bilik, katakan. Jangan ditayangkan kepada yang haramnya mana? Haram apabila kita mendedahkan aurat. Aurat kita apabila di luar. Kalau kita kata dalam rumah tak ada orang, pakailah, katakan. Ada, kita kata tidaklah menjadi kesalahan. Ada benda perkara tersebut. Jadi
pakaian itu secara umumnya tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya kita kata dibenarkan. Ya, dibenarkan. Kita lihat dalam hadis yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, makanlah, minumlah, bersedekahlah, pakailah pakaian tanpa berbangga diri dan berlebih-lebihan. Jadi makanlah apa pun, minum-minumlah apa pun, nak bersedekah bersedekahlah menyatakan, nak pakai pakaian pakailah, tapi Nabi kata apa? Tanpa berbangga diri, tanpa berbangga diri dan tanpa berlebih-lebih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka apabila hamba-Nya menzahirkan nikmat yang diberikannya kepada mereka. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dalam Al-Quran ini, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Surah Wadh-Dhuha sampai akhir ayat. Akhir ayat tu, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun nikmat, wa amma bi ni'mati rabbika, adapun nikmat yang Allah berikan kepada kamu tu, itu fahaddis. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, maka zahirkan, tunjukkan ini nikmat Allah kepada aku. Ada. Itu kita kata dalam hadis ini juga menguatkan lagi, sesungguhnya Allah suka apabila hamba-Nya menzahirkan nikmat yang diberikannya kepada mereka. Maka daripada sini kami pernah tanya kepada guru kami, salah ke seorang tu nak pakai kereta besar atau rumah besar? Katakan tak salah. Dia kata, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Yang salahnya mana? Apabila kita kata di sana adanya riak, apabila di sananya ada berbangga diri, ujub, apabila di sana adanya kita kata apa ni, berlebih-lebihan, maka dengan sebab itu dia bertukar menjadi dilarang. Bukan dilarang pada asalnya. Orang perempuan dia katakan, asal orang perempuan dia boleh pakai barang kemas. Tapi kalau dia pakai barang kemas macam mami jarum, penuh-penuh tangan dia katakan, ataupun penuh kat leher, kita kata tak cukup leher, kaki pun dipasang juga, katakan, maka itu dah dianggap sebagai berlebihan. Itu dah dianggap sebagai adanya unsur-unsur takabur dalam dirinya. Pengharamannya bukan pada pemakaian itu, pengharamannya pada sifat, sikap ataupun sifat takaburnya tadi. Sifat takaburnya tadi, sifat kita kata berlebihannya tadi, yang menyebabkan perbuatan itu jadi haram. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kena beringatlah. Kita kata makan, harus makan. Nak makan apa? Kita beramadan, makanlah. Penuh meja tak apa, katakan. Tapi pastikan jangan membazir. Kan? Jangan membazir. Nanti sekarang buang semua. Jadi yang salahnya bukan makan tu. Yang salahnya itu pembaziran. Innal mubadzirina kanu ikhwan syayatin. Yang salahnya pembaziran gitu, katakan. Tak, sebab itu Nabi kata makanlah, minumlah, katakan. Minum, minum. Janganlah makan tu, minum tu, kenyang, sandar, lupa, sampai menyebabkan kita lupa solat dan sebagainya. Jadi perkara asal itu hukumnya harus, katakan. Jadi yang mendatang itu yang menyebabkan sifat-sifat yang tertentu, yang mendatang itu yang menyebabkan kita perbuatan itu jadi haram, katakan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah suka apabila hamba-Nya menzahirkan nikmat yang diberikannya kepada mereka. Nak pakai kereta besar, pakai lah. Macam saya kata, nak buat rumah besar, berapa tingkat nak buat? Memang keperluan, dia nak zahirkan nikmat Allah. Tak ada sifat riak pun, tapi dia nak ini nikmat Allah yang Allah berikan kepada dia. Ya, harus pakai, buat. Nak pakai kereta besar, itu mahal-mahal, harga sejuta ke dua juta, ikut dia lah. Hak kita ni yang tak ada, tak payahlah nak rihati. Min husnil islami mar'i pula ayatruku ma la ya'ni. Apabila kita ni pula yang tak ada apa ni, yang tak ada duit nak beli ni, tak ada, janganlah jaga tepi kain orang tu. Mana?
Maknanya sebaik-baik orang Islam itu meninggalkan apa yang tak ada kaitan dengan dia. Tak ada kaitan, tinggal, ini tak payahlah. Kalau setakat nak doakan keberkatan, okeylah, nyatakan oh moga diberkati Allah Subhanahu wa taala. Ada moga diberkati, dirahmati Allah, dapat kereta baru, katakan, dapat apa ni, rumah baru dan sebagainya, kan. Doakan keberkatan. Ada. Jangan ada dah perasaan dengki di kalangan kita, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatab." Ada sesungguhnya dengki memakan kebajikan seperti mana api memakan kayu api. Ada. Kita hanya boleh ghibtah, dia panggil. Nabi sebut dalam hadis yang lain, dah hasada illa fisnataini, tidak boleh hasad kecuali dua. Hasad yang dibenarkan ialah dia namakan hasad juga sebab kita ada perasaan tu. Perasaan mana? Perasaan iri hati, nyatakan. Dia iri hati ni dia dianggap sebagai hasad lah, nyatakan. Cuma ada iri hati yang kita mengharapkan supaya Allah hilangkan nikmat itu. Maka itu dipanggil hasad yang haram. Tetapi ada satu lagi iri hati, dia tidaklah mengharapkan apa ni kehilangan ataupun tidak mengharapkan nikmat itu hilang daripada seseorang itu, tetapi dia mengharapkan nikmat yang sama daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan kepada dia juga. Orang ada kereta sebelah rumah, beli kereta baru, katakan, ya Allah, dia tengok kereta besar, katakan, ya Allah, bilalah aku boleh dapat macam ni. Ya Allah, berilah aku dapat beli kereta macam ni juga. Itu harus ghibtah, dia panggil. Dia panggil ghibtah. Tetapi kalau dia nampak kereta kawan beli rumah sebelah, sebelah rumah beli kereta, katakan, ya nu nak menunjuk tu. Doa dalam hati supaya kereta tu accident ke apa ke, kan. Itu hasad yang haram menurut Allah Subhanahu wa taala, seperti mana tabi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebenarnya macam Allah, dalam bab pakaian ini, kita kata orang lelaki, khususnya orang lelaki ada satu part untuk maknanya selain daripada memotong aurat dan sebagainya, kata kita tidak boleh memakai pakaian, baik lelaki atau perempuan, tidak boleh memakai pakaian yang ada tasyabuh dengan kufar. Macam mana yang dikatakan tasyabuh dengan kufar? Dulu-dulu kalau masa kecil-kecil dulu, katakan, saya ingat lagi kalau pergi belajar pondok, pergi mana, pergi mondok lah orang panggil tak. Kalau pakai seluar jeans tu, oh marah. Marah ni seluar ni seluar orang kapi ni. Orang-orang kampung untuk ini. Ataupun pakai cap, pakai topi. Topi apa tu dipanggil apa? Topi eh, katakan. Yang ada macam sudu sikit di depan, marah. Even sampai satu peringkat, kadang-kadang kalau balik, apa ni, kita kata kalau pergi satu tempat, saya ingat lagi saya balik kampung kat Melaka. Kalau Melaka ni antara tempat makruf tentang apa ilmu agama ni, antara orang kawasan-kawasan yang tempat kuat agama ialah dipanggil apa ni Teluk Mas, ataupun dari kawasan dalam tu dipanggil, ada satu kawasan dipanggil Bukit Pego. Bukit Pego ni situ dulu ada Tuan Guru Haji Hasan, tak silap saya, katakan. Ada. Memang makruf lah masuk kampung tu, kalau masuk nama Allah Subhanahu Wa Taala tak pakai kopiah memang kena marah, katakan. Bukannya kita ni, tapi masuk pakai kopiah, tak pakai kopiah je, kopiah tak pakai. Dululah, sekarang tak ada dah. Yang orang-orang alim dah tak ada dah, katakan. Dah kata orang pun dah moden, orang dah tak lihat dah benda tu sebagai satu masalah. Bahkan masuk kampung tu sekarang pun dah ada yang iyalah kita kata apa ni, macam-macam dah, katakan, anasir-anasir luar tu dah masuk pun semua. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala bila sebut tasyabbuh, sekarang ni seluar jeans tu dah bukan tasyabbuh dah.
So dulu lain, katakan fi kulli maqamin maqal. Sulang jin semua dah tak panggil dah, katakan pakai sulang jin win, tak boleh sulang kapi. Tak ada dah. Dia dah bukan menjadi simah dia panggil. Dia bukan menjadi apa dalam bahasa Melayu nak panggil ni, katakan dia bukan menjadi, kalau pakai tu orang tahu dah dia tu kapi. Tak ada. Dia apa dipanggil? Islam. Kalau yang dipanggil tasyabuh tu, katakan kalau pakaian mengkapi, kalau dia pakai pakaian tu, kita tahu dah dia ni memang confirm orang bukan Islam. Dulu seluar jeans itu menjadi kita kata benchmark ataupun Islam panggil apa ya, kata apa tanda lah, kata tanda orang tu adalah orang kapi, katakan. Tapi sebab itu orang tutu dulu ataupun orang alim dulu tak benarkan pakai tu. Tapi yang sekarang peredaran zaman, fatwa boleh berubah, bukan mengikut keadaan, katakan fi kulli maqamin maqal. Makanya tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, seluar jeans tu tidak dianggap dah sebagai pakaian khusus bagi orang bukan Islam. Semua orang pakai dah. Hatta kita katakan apa ni, masyayikh pun kalau datang Malaysia tengok pakai seluar jeans, kata syekh-syekh datang daripada negara Arab tengok pakai seluar jeans, kata syekh-syekh katakan. Jadi tidaklah kita kata apa ni dianggap sebagai satu tasyabuh dah. Ada. Tetapi kalau hari ini apa di pakaian yang dianggap sebagai pakaian khusus untuk satu kaum itu. Ada. Kalau kita kata pakaian itu nama Allah secara khusus untuk satu-satu kaum itu, kita kata tengoklah juga aspek yang lain, katakan kaum tu kaum Islam ke kaum kafir ke, katakan ataupun kaum itu bagaimana ada kepakaiannya tadi jelas-jelas apa ni menutup aurat ke atau tak menutup aurat, katakan nak kena tengok banyak aspek, bukannya terus pakai je kita kata ni tasyabuh dengan kafir sedangkan pakaian tu sendiri tak ada apa pun sebab menutup aurat apa semua, katakan. Contohlah, saya bagi contoh, datang orang Melayu kita dia pakai kopiah kecil kat kepala, kecil je kat atas. Boleh tak? Ya. Dia pakai kopiah kecil. Boleh tak? Itu lambang mana tu? Itu Yahudi. Maka tak boleh lah, katakan. Sebab benda itu adalah memang kita anggap sebagai syiar bagi orang Yahudi, katakan. Macam juga salib. Kita tahu dah salib itu kita katakan untuk orang untuk Kristian, katakan. Maka kita sebagai orang Islam jangan pakai. Sebab tu setengah-setengah syekh, minta maaf lah, kaki-kaki bola, katakan. Ada. Ada kan lambang yang setengah-setengah tu, lambang apa yang ada salib? Ada tak? Peminat-peminat bola. Saya bukan minat bola, saya tak minat, katakan. Cuma tengoklah, katakan. Kalau ada, katakan, misal katalah lambang-lambang kita kata yang memang menzahirkan apa ni kita kata salib itu tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, perlu dibuang, dielakkan, katakan. Ada. Tapi janganlah benda tu tak nampak pun, benda tu tak ada berkaitan dengan salib, tapi gambaran ada. Dia ataupun gambaran ada gambaran nampak macam kalau dicantum-cantumkan tu nampak macam ni, itu yang samar, yang samar lain. Ataupun gambar-gambar yang ada baju yang gambarnya ada, contohnya gambar syaitan contohnya, apa yang ada MU marah orang MU ada. Maknanya ada gambar yang kita kata gambar-gambar yang begitu, maka tak perlulah katakan dipakai. Kalau boleh dibuang, dibuanglah bagian itulah. Ada bagian tu dibuangkan, katakan. Kan dibenang je boleh ditanggalkan. Allah Maha Alam, katakan. Ada.
Jadi tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertamalah tasyabbuh, elakkan dia bertasyabbuh. Yang kedua, dalam bab pakaian ni tuan-tuan, kita tak boleh pakai yang ketat-ketat. Yang ketat-ketat tak boleh, baik lelaki baik perempuan. Yang ketat-ketat ni katakan. Sekarang banyak apa ni, kita kata orang suka pakai yang ketat. Lebih-lebih lagi dalam sukan-sukan tertentu. Mereka suka pakai. Kalau dia pakai ketat dan dia pakai yang lain, okey, tak ada masalah. Dia masalahnya bila dia pakai yang ketat tu, yang dizahirkan tu yang ketat. Sehingga menampakkan kita kata body. Baik lelaki baik perempuan. Walaupun setengahnya menganggap apa ni, kalau lagi teruk apabila menampakkan apa ni, lurah-lurah yang tak sepatutnya dizahirkan, ataupun menampakkan kulit, warna kulit, maka lagilah bertambah-tambah haram. Wallahu a'lam. Itu satu. Dan kemudian yang ketiga, mati Allah, untuk orang apa ni, perempuan, untuk lelaki, kita ada satu hadis Nabi SAW, Nabi larang isbal. Ini satu persoalan yang selalu di, juga dibangkitkan oleh apa ni, mana-mana pengajian. Dia panggil isbal. Isbal ni apa Ustaz dia katakan? Isbal, istilah isbal itu bagi lelaki. Perempuan memang dituntut untuk isbal. Lelaki ni maksudnya, isbal ni maksudnya apa? Kita melebihkan pakaian seluar ke, kain kain ke, jubah ke, kita melebihi daripada paras buku lali. Melebihi daripada paras buku lali. Sebab terdapat dalam banyak hadis Nabi SAW, ma tahtal ka'bain finnar. Apa yang di bawah paras apa ni, buku lali itu adalah di dalam neraka. Orang yang apa ni, solatnya dengan pakaian isbal tadi dengan mati Allah Subhanahu wa taala, kita kata banyak apa ni, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yukallimullahu yaumal qiyamah, tiga kumpulan yang Allah tidak akan berkata-kata dengannya pada hari kiamat kelak, antaranya orang yang musbil, orang yang apa ni, isbal tadi katakan. Baik. Di sini memang perbahasannya ada di antara ulama, ada yang kata umum semua, apa saja orang lelaki isbal haram. Ada dia tanpa mengecualikan apa-apa bapak katakan. Isbal je haram. Terus katakan. Itu pandangan. Yang kedua, nama Allah Subhanahu wa taala, haram tu, yang haram itu ialah apabila dia memakai pakaian itu yang dipanggil isbal untuk tujuan khuyala, dipanggil takabbur. Kalau lelaki apa ni, memakai pakaian yang isbal tadi untuk tujuan khuyala, sebab itu Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dia mentakhsiskan ataupun dia mentakyidkan apa ni, maksud isbal yang diharam itu ialah pada khuyala, katakan, pada takabburnya. So kalau dia memakai itu untuk tujuan takabbur, maka barulah jatuh hukumnya haram. Kalau tidak, tidak. Wallahu a'lam. Kita dengarkan azan dahulu, kemudian kita sambung sikit lagi insya-Allah. Mana muazin ni? Silakan. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi saya katakan ialah pakaian yang berkaitan dengan isbal tadi, maka di situ ada katakan khilaf di si ulama, maknanya ada yang melarang bagi lelaki memakai isbal. Yang paling paras, yang paling untuk lelaki itu paras seluar ke jubah ke, dia tak boleh lebih daripada buku lali. Itu satu pandangan. Pandangan yang kedua, boleh dengan syarat jangan sampai riak. Wallahualam. Jadi tuan-tuan, macam Allah Subhanahu wa taala adalah, memang kalau kita lihat ada orang yang memang dia akan pakai pakaian yang apa ni, sentiasa akan memastikan pakaiannya tidak lebih daripada buku paras buku lali, katakan. Ini tidak lebih paras buku lali. Wallahualam. Dan kita tak perlulah kita kata melihat lain macam pada orang-orang yang apa, yang meletakkan apa tu pakaiannya tidak lebih daripada paras buku buku lali. Kadang-kadang ada yang angkat pakaiannya lebih daripada paras buku lali. Maknanya contoh sampai sampai ni sesak, ada dia nak naikkan atas sikit paras paras betis, katakan separuh ataupun suku naikkan lagi lebih daripada lagi. Sebab itu ada berbeza pandangan sikit tentang mati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kalau dekat negara Arab,
kalau dekat masa belajar dulu memang nampaklah ada yang jenis orang yang apa dipanggil, kita kata dia dia kan ikut, maknanya tak tak boleh pakai, dia kata bagi dia hukumnya haram, mengatakan. Jadi kita katakan bila dia berpegang pada haram, yes, pada dirinya lah dia tak boleh pakailah, dia tak bolehlah pakai. Kalau dia pakai maka dia berdosa, maka dia tak boleh jazamkan orang lain yang berpegang pandangan lain tu untuk seperti mana yang dia iktikadkan, mengatakan. Sedangkan benda tu, sebab benda tu ada ada khilaf di sisi ulama, wallahu a'lam. Baik, jadi tuan-tuan minta Allah Subhanahu wa taala, yang keduanya yang seterusnya kita katakan untuk orang perempuan memang dituntut untuk melebihkan. Nah, dah. Melebihkan kain dia, zail dia panggil kain bawahnya tu, dilebihkan. Dilebihkan sehingga menutup kedua-dua belah kaki, kata. Bahkan dilebihkan lagi sejengkal. Cuma tak boleh lebih daripada tu. Macam pengantin-pengantin hari ini kan yang suka bawa apa ni pakaian belakangnya tu, dia sampai ada orang kena pegang kan, itu sebenarnya adalah pakaian-pakaian yang dilarang dari segi syarak. Dari segi syarak memang memang itu diharamkan, kata. Paling panjang seorang perempuan tu boleh, maknanya dia lebihkan sejengkal, dia lebih sejengkal daripada paras apa ni buku lali tu untuk orang perempuan, sehingga menutup kedua-dua belah dua belah kaki. Jadi sebenarnya dia katakan mana datang pakai stokin tu, dia katakan. Yang orang kata pakai stokin orang perempuan wajib apa semua, pakai stokin itu tidak ada istilah, tidak ada lah bagi, kalau dalam dalam fiqah ni, dalam dalam hadis ke, Nabi tak ada lah suruh orang perempuan pakai stokin, tak ada. Carilah, setakat yang saya tahu, setakat yang saya belajar, tidak ada. Habis mana yang kata pakai stokin wajib, Ustaz? Ni kata lah. Duk heboh atau duk kata duk canang orang perempuan wajib pakai stokin, wajib pakai stokin. Bila mana orang perempuan pakaiannya tidak menutup kedua belah kaki, maka datanglah hukumnya kita kata memakai stokin itu wajib. Sebab stok kaki itu termasuk dalam aurat. Kalau tak, dulu awal-awal Islam mana dah katakan dia mesti kena tutup dua-dua belah kaki. Sebab tu dia dia memang akan melerit. Nanti adalah orang tanya, Ustaz, kalau melerit habis semua tanah, habis semua, dia akan langgar. Sebelum sebelum orang perempuan tanya soalan tu, sahabat dah tanya dah Nabi SAW. Sahabat dah tanya dah pada Nabi SAW. Orang-orang perempuan zaman Nabi tu dah tanya pada Nabi SAW dah dulu. Dan Nabi dah jawab benda itu dalam dalam apa ni, dalam hadis ni, dengan jawapan macam Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab sahabat dirisaukan pasal najis. Pasal najis. Nabi beritahu, dia katakan, bukanlah semua jalan tu najis. Ke sepanjang jalan semua najis? Tidak kan, dia katakan. Maka kalau ada najis, dia langgar yang suci. Yang suci itu mensucikan yang najis. Kecuali kita dapati benda itu ada ain, ada adalah kita kata jelas apa ni, tai kucingnya ke, melekat, nampak. Tapi ada pun benda yang tak nampak, disucikan dengan dengan tempat-tempat yang bersih tadi katakan. Wallahu a'lam. Jadi di situ tuan-tuan mati Allah, adalah kita ada perbahasan. Kemudian tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, antara yang dilarang lagi ialah kalau kita lihat pada hadis yang kedua tu, man labisa thawba syuhrah fid dunya. Apa dia pakaian syuhrah? Libasus syuhrah. Pakaian syuhrah ni kalau ikut apa yang saya belajar dulu, pakaian syuhrah ini adalah pakaian yang kita kata orang lain tak pakai, dia seorang yang pakai. Dan benda pakaian itu bukan pakaian yang makruf, tapi kelainan dia yang nak menarik perhatian orang, katakan, untuk orang lihat dia. Maknanya dia tempah, dia cari, dia buat design dia sendiri apa semua. Maka pakaian-pakaian itu boleh dianggap sebagai pakaian syuhrah. Kecuali lah kalau dia pakai, dia pakai jubah. Jubah tu tak biasa orang nampak kat sini. Tapi jubah tu kat orang negara Arab dah biasa dah. Dia taklah dianggap sebagai libas syuhrah ke atau sebagainya. Tetapi kalau
libas syurah ni tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala lebih kepada pakaian yang mana nak menarik perhatian orang pada dia katakan. Ini kena hati-hati. Sebab Nabi sebut dalam hadis ni, man labisa thawba syuhrah fi dunya albasahu Allahu thawba madhallah yaumil qiyamah. Allah akan memakaikan dia pakaian yang hina dekat hari kiamat kelak. Wallahu a'lam. Baik. Yang ketiga, hadis yang ketiga, larangan antara pakaian yang saya katakan tadi tuan-tuan mati Allah yang dilarang oleh syarak juga ialah pakaian yang menampakkan bentuk badan tadi. Lebih-lebih lagi lah kaum wanita. Dan orang sekarang ni dia suka, yang lelaki dia suka tunjukkan badan sador dia. Orang lelaki lah yang katakan. Kalau orang perempuan pula dia suka pakai ketat tu nak tunjukkan yang bahagian-bahagian yang lain, katanya gairah dan sebagainya. Maksudnya sama je katakan. Walaupun orang kata ustaz, lelaki kan auratnya pusat sampai ke lutut, katakan. Memanglah katakan, tetapi kalau dengan badannya tadi, bentuk badannya tadi boleh menyebabkan kegairahan pada kaum wanita, maka itu yang menyebabkan hukumnya berubah, katakan. Kena tutup juga dengan elok, kata. Wallahu a'lam. Tapi tak boleh nak nampakkan ketul-ketul daripada badan kata sebagainya. Ada. Wallahu a'lam. Baik. Jadi di sini dalam hadis ini katakan orang perempuan ada yang diistilahkan hari ini dalam hadis ini, dia pakai tapi telanjang. Dia pakai pakaian tapi telanjang. Ini ada dua maksud. Yang pertama mungkin maksudnya hadisnya pakai tapi nampak telanjang, terlalu nipis pakaian tersebut. Yang kedua, pakaiannya terlalu ketat sehingga menampakkan semua part, semua bentuk rupa paras badan. Bukanlah kita kata haramnya tadi, kita kata haram secara umum. Macam saya kata tadilah, katakan, kalau dia nak pakai ke rumah, ya silakan. Tak ada masalah pun. Tak ada orang ajnabi, dia dengan suami dia ke, ikut dia lah. Dia nak pakai pakaian macam mana pun. Kalau orang tanya, ustaz, orang perempuan boleh tak pakai bikini, katakan. Ya boleh. Tapi kalau time mandinya, katakan dia dengan suami dia je lah. Tak ada lah orang lain, katakan. As long tak ada orang lain, dia dengan suami dia, okey. Tapi janganlah pakai pakaian itu ditayangkan di depan orang yang halal nikah dengannya, katakan. Maka itulah yang menyebabkan bertukar menjadi haram. Orang perempuan juga yang dalam bab perhiasan pakaian ini, katakan, yang berjalan. Kadang-kadang jalan, cara orang perempuan berjalan pun hati-hati, janganlah berjalan itu berlenggok-lenggok dalam pergerakannya. Disebutkan apa ni dalam hadis Nabi SAW, dipanggil mumilat, ma'ilat. Berlenggok-lenggok. Berlenggok-lenggok. Yang itu diharamkan bagi orang perempuan berjalan begitu. Jalan style apa ni panggil, berlenggok-lenggok lah, katakan. Jalan berlenggok-lenggok dalam pergerakan sehingga menarik perhatian orang lain. Manakala rambut pula, orang perempuan kalau rambutnya panjang, jangan di, kalau nak buat sanggul itu bukan tak boleh, boleh buat sanggul, tetapi jangan sampai menampakkan seperti bonggol unta. Maknanya dia punya bonggol dia tu panjang, ada saya style orang sekarang, orang perempuan dia punya apa, sebabkan sama ada rambut dia tu yang panjang di bila dia buat sanggul tu, ataupun ada something yang ditambah lagi untuk menampakkan dia seperti bonggol unta, maka perbuatan itu adalah dilarang dalam syarak. Wallahu a'lam. Orang perempuan kita kata macam bab
bab rambut, Nabi SAW larang. Kita kata antara larangan yang disebut dalam hadis Nabi SAW ialah pakaian itu, orang lelaki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan. Orang perempuan tak boleh memakai ataupun menyerupai memakai pakaian orang lelaki. Maknanya, maksudnya tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, ialah kita kata pakaian tu memang dah orang kita kata memang dikhususkan untuk orang lelaki. Contoh apa? Contoh apa kita? Janganlah ustaz, kalau orang perempuan tak bolehlah pakai sarung kain belikat ni. Orang perempuan kalau kain, dia ada pakaian yang memang dua-dua boleh pakai, kata kan. Bukanlah kata apa ni, kalau lelaki tak boleh pakai macam orang lelaki tak boleh pakai kain batik, orang perempuan tak boleh pakai kain pelikat, itu tak betul. Itu bukanlah lebih kepada khususiah kita katakan. Tapi contohnya orang perempuan, orang lelaki pakai apa ni, apa yang apa, pakaian baju kurung contohnya. Dia pakai baju kurung, perempuan pakai tudung, pakai baju kurung apa semua, maka perbuatan itu adalah dilarang oleh syarak. Apatah lagi menyerupai dalam aspek-aspek yang lain, aspek pakaian pun kita dilarang. Apakah kalau yang lebih-lebih lagi suaranya atau sebagainya, lagilah lenggoknya, lagilah ianya dilarang oleh syarak. Wallahu a'lam. Orang yang begini, khususnya wanita-wanita yang disebut dalam hadis tadi, wanita-wanita seperti ini tidak dapat masuk syurga. Ini larangan keras daripada Nabi SAW, bahkan tidak dapat mencium baunya. Ada syurga ni dia ada bau. Baunya tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala dapat dicium dari jarak yang sangat jauh. Kalau ciumnya pun tak dapat, macam mana nak masuk syurga? Wal iyaz billah min dzalik. Jadi di sinilah kita kata beberapa perkara pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis ini, iaitu yang pertama sekali terdapat beberapa adab lah pakaian yang boleh kita amalkan. Antaranya adalah pakaian tidak menyerupai orang kafir dan jantina yang berlawanan. Ini kerana perbuatan ini merupakan perbuatan yang dilaknat, iaitu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Adab yang lain, kalau kita apa ni memakai baju tadi, ada doa yang dianjurkan dalam syarak, dalam hadis, alhamdulillahillazi kasani hadza thawb wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Itu doa yang sabit ketika kita apa ni dapat pakai baju baru dan sebagainya, benda-benda yang baru. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memakaikanku pakaian ini dan merezekikannya kepada aku dengan mudah. Ada. Selain itu, nurmati Allah, perbuatan sedekah dengan pakaian lama adalah satu yang mulia, kerana ia menghapuskan dosa terdahulu seperti mana yang dinyatakan di dalam hadis-hadis yang sahih. Pakaian, untuk pakaian, dia ada pakaian lama tetapi elok. Jangan, maksud muallif ni bukanlah pakaian lama yang dah tak elok, katakan. Nanti semua pakaian lama yang dah koyak, dah apa semua, dia nak pergi sedekahkan. Tak boleh. Kita nak bersedekah, kita kena bersedekah yang baik, yang masih lagi elok, katakan. Kalau katalah baju anaknya tu baru pakai setahun dan anaknya cepat besar, katakan, baju jenama yang jenis yang tahan, katakan. So dia tak boleh, tak payah, tak payah, jangan buang. Boleh bagi kepada orang-orang yang memerlukan. Ada jenis, ada jenis-jenis pakaian yang mahal, katakan. Baju raya tahun lepas, tahun ni dah tak boleh pakai, katakan. Pakainya sekali dua kali je, elok lagi, cantik lagi, katakan. Maka boleh disedekahkan. Tapi kalau baju tu dah koyak ataupun senang, dah lama sangat dah, kata, tak, kalau pakai pun kalau bergerak sikit dah boleh terkoyak dan sebagainya, tak perlu nak disedekahkan. Kita nak sedekah, pastikan perkara tersebut atau sedekahnya tadi, benda yang nak disedekahkan tu masih lagi boleh digunakan pakai. Yang kedua,
Cara perpakaian itu seharusnya hendaklah menepati kebiasaan setempat. Terdapat beberapa jenis kebiasaan tempat. Pertama, kebiasaan satu negeri, iaitu warga setiap negeri mempunyai kebiasaan tersendiri dengan cara berpakaian. Kedua, kebiasaan satu kumpulan, iaitu seperti kebiasaan pakaian askar, polis dan peniaga. Ketiga, kebiasaan menurut praktikaliti, iaitu bagi setiap orang cara berpakaian yang praktikal berdasarkan tugasan. Kita kat Malaysia ni, bayangkan kalau orang pakai jubah pergi buat kontraktor, sesuai tak sesuai? Ada. Kalau kat Arab, biasa. Kalau kat Mesir tu kan yang dulu-dulu yang kerja kebun, dia buat kerja kebun pakai jubah. Pakai jubah. Yang masuk kelab malam pakai jubah juga. Sebab itu pakaian mereka. Jangan kita kata kita ni pakai jubah tu nak pergi semayang ke apa. Tapi orang Arab, sebab Arab ni jubah itu pakaian mereka. Macam kita baca Melayu lah. Sebab tu jangan pelik katakan orang Arab pakai jubah masuk apa? Masuk kelab malam. Jangan pelik. Kenapa pula Ustaz? Sebab jubah itu adalah pakaian orang Arab. Kita pakai, kenapa Ustaz ni? Habis orang kata apa ni, jubah tu sunnah, sunnah, sunnah Nabi. Dia sunnah yang dipanggil sunnah fitriyah, dia panggil. Apa makna sunnah fitriyah? Maknanya sunnah fitriyah, kita kata sunnah yang memang bukan setakat Nabi je pakai, orang Arab semua pakai, kata kan. Bukanlah Nabi sendiri yang menganjurkan pakailah jubah, siapa tak nak, kata kan. Semua orang Arab pakai. Sebab tu dipanggil sunnah fitriyah. Macam kita lah, baju Melayu tu dia panggil sunnah fitriyah. Sebab orang Melayu semua pakai baju Melayu, katakan. Wallahu'alam. Itu dia beza, katakan. Tapi kalau orang nak pakai itu, saya rasa sebab Nabi pakai, dia nak niat begitu, katakan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Apa saja yang, apa saja yang ada pada Nabi, dia boleh pakai dan menjadi satu ikutan. Dengan niat itu mudah-mudahan dia dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya. Baik, kemudian macam Allah Subhanahu wa taala, yang terakhirnya Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahutaala berkata, memakai sesuatu yang membawa kepada kemasyhuran adalah satu yang makruh. Pakaian yang membawa kepada kemasyhuran adalah pakaian yang terlalu mewah ataupun lusuh melampaui kebiasaan. Para salaf memakruhkan mana-mana bentuk kemasyhuran ini. Perbuatan sengaja memakai pakaian yang terlalu rusuh supaya dikatakan tentangnya dia seorang yang tawaduk juga, menjadi seorang itu berdosa apabila dia sengaja buat demikian untuk mendapat pujian manusia. Ada wallahualam. Itu antara yang disebut dalam fatwa-fatwa berkaitan dengan pakaian. Kalau perhiasan ini, kita hanya dalam pada pakaian kita tadilah. Apa ni, kita orang lelaki diharam memakai emas. Diharam memakai emas berbanding dengan orang perempuan. Emas dengan perak, kita dilarang memakai emas dengan sutera bagi lelaki. Bagi perempuan, mati Allah, dibenarkan memakai emas dan sutera. Nak pakai, kita lelaki hanya dibenarkan untuk cincin yang diperbuat daripada perak. Antara juga termasuk dalam perhiasan itu, kita tidak boleh bagi lelaki ataupun bagi perempuan memakan, bagi lelaki atau perempuan makan dengan menggunakan cawan yang diperbuat daripada emas dan perak. Begitu juga kita kata minum dan juga makan. Minum dan makan tak boleh guna sesuatu yang diperbuat daripada emas ataupun perak. Sebab itu dulu ada satu pertandingan Nescafe, tak saya, satu pertandingan menang dapat cawan khas yang diperbuat daripada emas. Jadi yang menang tu orang Melayu kita, orang Islam kita. Jadi bila ditanya apa ni nak buat apa, katakan, first sekali dia nak minum menggunakan cawan yang diperbuat daripada emas. Maka fatwa dia keluarkan ketika itu haram.
haram, katakan tak boleh, haram untuk minum daripada bekas yang diperbuat daripada emas ataupun makan daripada pinggan yang diperbuat daripada emas ataupun perak. Fa inna lahum fid dunya, itu untuk orang kafir dekat dunia. Tapi walakum fil akhirah, kata Nabi SAW, kamu wahai orang Islam akan dapat pakai makan dan minum pakai emas dan perak besok bila di akhirat kelak. Di akhirat kelak. Adapun dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, selain daripada emas dan perak, ia harus walaupun harganya lebih mahal daripada emas dan perak. Kata orang, ustaz, boleh tak pakai dipanggil hari ni apa? Platinum. Platinum. Platinum ni saya tak nak kena tanya pakar lah, katakan. Adakah dia ada apa ni campuran dengan emas ataupun tidak? Kalau dia tak ada campuran dengan emas, cuma dia adalah satu apa bahan apa ni kita kata yang bukan emas dan perak, katakan, maka tidaklah termasuk dalam larangan. So orang lelaki boleh pakai, orang perempuan tak ada isu, katakan. Ada. Cuma ada satu lagi yang dulu, kalau tuan-tuan ingatlah, satu masa dulu kita dimasyhurkan ataupun kita di, minta maaf lebih sikit masa, kita diwar-warkan dengan kelebihan memakai besi magnet ni, panggil ni. Yang katakan dulu kan, yang dipakai di gelang pada tangan dengan kita kata dengan maksud untuk mengubatlah, kita kata untuk ubat bagi orang yang mengidap penyakit lenguh, lenguh tangan dan sebagainya. Hak tu nama Allah Subhanahu wa taala telah dibincangkan dalam majma' fiqh dauli dipanggil. Jadi kita ada apa ni satu perhimpunan fiqh peringkat antara bangsa, dan benda itu dibukukan, perbincangan itu dibukukan dengan nama Allah apa ni, dan dah saya rasa dah berapa puluh jilid, dah banyak jilid dah, katakan. Tapi bagusnya perbincangan itu dia bukan memanggil pakar-pakar dalam bidang agama saja, tetapi pakar-pakar dalam bidang medik sekali. Macam kata dia nak tentukan boleh tak boleh pakai gelang tu kan. Maka dalam perbincangan majma' fiqh dauli tu, dia duk bincang, duk bincang, kita katakan betul ke dia bagi manfaat penyakit untuk orang yang penyakit lenguh-lenguh tu, katakan. So dalam perbincangan itu ada dua kumpulan. Satu kumpulan yang melarangnya, totally memang larang terus. Sebab apa? Sebab ada hadis Nabi SAW, Nabi kata inzi'ha, maknanya Nabi suruh tanggalkan. Ada seorang sahabat dia pakai apa ni jenis macam itulah, nuhas, adalah jenis jenis logam tu dia pakai. Nabi tegur tu, kamu pakai untuk apa? Katakan untuk sakit apa semua. Nabi kata inzi'ha, Nabi suruh tanggal. Jadi kumpulan yang grup yang mengatakan haram itu jelaslah, katakan, sebab dia ada sandaran hadis Nabi SAW. Tapi satu kumpulan lagi dia melihat kepada apa ni kita kata dia punya manfaat dia, katakan. Betul tak? Ada tak manfaat seperti mana yang didakwa? Maka dia panggil medik. Medik ni tadi ataupun orang-orang pakar dalam perubatan ni, mereka kata ada sebagiannya kata ada, sebagiannya kata tak ada, katakan. So di situ adalah menyebabkan kekhilafan. Kalaulah pun kita kata benda tu memang ada kelebihan, tetapi jangan terlalu hulu sangat. Lengan pakai, leher pakai, apa lagi? Kat mana-mana di tempat-tempat ini semua nak dipakainya gelap, melampau, katakan. Ataupun nak lebih nampak macam dah tasyabuh dengan orang perempuan dah, katakan. Maka itu dia elakkan, katakan. Sama juga dah macam orang pakai cincin. Hari ini menjadi pula kita kata orang pakai cincin bukan setakat satu jari je, 10 jari dia pakai. 10 jari dia pakai semua tu.
tu dah kita kata berlebih-lebihan. Maka dielakkanlah. Ya, cukup Nabi SAW tadi hanya pakai satu cincin je, ya, tu. Khatam dia khas tu, ya, tu kan. Tak payahlah kita pula nak pakai lebih-lebih lah. Kalau pakainya dah lah pakai tu satu-satu cincin ni tu masya-Allah. Kalau ada batu yang lagi besar agak kan, diletak lagi besar, katakan. Wallahu a'lam. Jadi elakkanlah perkara-perkara tersebut. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan sambung lagi pada siri yang akan datang. Tajuk yang akan datang ni ialah berkaitan dengan penyakit yang dipanggil ain. Penyakit ain. Ain tu bukan nama orang. Ainun tu merujuk kepada mata, ya, tekan. Kita akan bincang lebih lanjut berkaitan dengan masalah ain ni, tuan-tuan, pada siri yang akan datang. Macam mana orang, saya, tuan-tuan semua ni, masing-masing semua ni, semua kita, semua orang, dia ada kekuatan yang dipanggil power of, macam kita kata, kekuatan mata. Kalau ada orang macam tu, tuan-tuan, saya suruh pergi hantar ke Israel, dia senang. Dia tengok je, ni boleh runtuh, pakai runtuh bangunan. Boleh, bangunan boleh runtuh. Kita kata apa sahaja yang dia tengok dengan kekuatan matanya tadi boleh hancur. Kita pun, ya dah, ya ustaz ni. Sebab Nabi sendiri sebut, al-ainu haq, mata itu benar. Orang, kalau tengok dia katakan, saya pernah pergi negara yang memang kita kata mereka sangat takutkan ain. Antaranya ialah kalau tuan-tuan pergi Pakistan. Pakistan, orang Pakistan ni dia antara orang yang yang sangat risau bab ain. Sebab itu kalau tuan-tuan pergi Pakistan, kalau ada peluang pergi Pakistan, tuan-tuan akan pergi, dah pergi ke sana, tidak ada tempat kecuali akan tulis padanya masya-Allah. Nak ingatkan orang. Semua ada perkataan masya Allah, masya Allah, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Sebab risaunya, takutnya akan ain, pandangan mata orang. Kata. Pandangan mata orang. Kadang-kadang orang Melayu dia tak panggil ain, dia kena, dia kata istilahnya dia panggil sawan. Ada setengah, kalau budak dia panggil sawan lah. Kalau orang dah tua ni biasa, yalah. Sebab ain ni boleh bawa kepada kematian dan sebagainya. Saya ada kawan-kawan yang ada seorang sahabat saya, dan dia, adik dia ke kakak dia meninggal dunia sebab kena ain. Sebab tu kena hati-hati ain. Nanti kita akan bincang lebih lanjut pada siri yang akan datang. Menarik juga topik ni, benar macam Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan ain. So kalau kena, macam mana nak buat pun nak kena tahu juga. Ada macam mana nak buat orang yang kena ain ni tadi, seperti mana yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Kita cubalah setakat mungkin. Ada orang datang rumah kita ni macam-macam, kata kan. Dia masuk je rumah, even surau kita kan, kata kan, orang datang, ui surau ni cantik eh. Silat hari bulan surau pun kena ain juga. Masuk datang rumah kita, rumah kita cantik. Rumah kan cantik sungguh lah. Nabi, apa ni, zaman Nabi tu, dia, sahabat ni duk mandi, tanggal pakaian, nampaklah kulitnya yang putih. Ada seorang sahabat, Amir bin Rabi'ah, saya tak, saya, dia kata, wah putihnya kulit kau. Dia kata gitu je, putih je kulit kau. Tak, dan lama lepas tu, tuan-tuan, terus kena penyakit sopak. Terus kena sopak. Sehingga dia tak mampu nak, dia nak pergi jumpa Nabi, tapi dia tak mampu nak pergi jumpa Nabi dalam keadaan dia yang sakit. Maka Nabi sampai datang ke rumah dia. Datang rumah sahabat tadi, Nabi pun tanya, apa kena kau ni? Dia pun ceritakan. Dia pun cerita. Lalu Nabi SAW pun arahkan, adalah buat something. Lalu gunakan, dia suruh apa ni, sahabat tadi apa, berwuduk. Dia berwuduk, air wuduknya tu ditadah, kemudian air wuduknya tadi digunakan untuk mandikan balik semula sahabat yang kena tadi. Itu kalau kita tahu,
Masalahnya yang datang ke rumah saya ni ustaz, yang datang kat surau kita ni, dia katakan bukannya sikit orang, ramai, tak tahu siapa. Jadi macam-macam boleh berlaku. Tapi orang Melayu, kita kata orang Melayu antara yang ain dia tak berapa kuat. Mungkin ada yang kuat tapi tidaklah sekuat macam orang belah-belah Pakistan, belah Arab sana. Ain dia orang lagi kuat katakan. Ain dia orang lebih. Ada jugalah orang Melayu yang mungkin ain dia kuat, tapi macam mana sekalipun nama Allah, itu memang hak, benda yang benar. Nanti insya-Allah kita akan kupas pada siri yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jadi jazakumullah khair. Setakat itu saja kita akhiri dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.